Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustia Vandana menyebut adanya penyimpangan dana yang diduga dilakukan AKBP Akhirudin Hasibuan. PPATK pun memblokir rekening AKBP Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Ivan menyebut proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap mahasiswa Ken Admiral viral di media sosial. Senada dengan Ivan, Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan pihaknya menemukan adanya indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan AKBP Akhirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, perputaran uang yang terdeteksi hingga puluhan miliar rupiah. Harta AKBP Akhirudin Hasibuan menjadi sorotan setelah anaknya Aditya Hasibuan menganiaya seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. AKBP Akhirudin Hasibuan diketahui kerap tampil dengan gaya hidup mewah. Ia kerap memamerkan Harley Davidson hingga Rubicon. Namun yang menjadi sorotan yang dipamerkan AKBP Akhirudin tak sesuai dengan jumlah kekayaannya yang dilaporkan dalam LHKPN.